Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Orici Reptile Channel. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang perkembangan telur king cobra di rumah gue ya, di rumah kita teman-teman. Doain mudah-mudahan telur king cobra kita netes dengan baik dan selamat sampai 3 bulan ke depan, sampai netes ya, mudah-mudahan ada yang keluar. Oke okay guys, kita lihat dulu telur king cobra nya. Oke okay. Okay guys, ya ini telur king cobra gua, telur king cobra gua ada di sini. Jadi sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, lebih baik kalian jangan lupa kalian subscribe and share and like ya teman-teman, karena hari ini gue bikin video dadakan. Jadi ya udah, gue cuma pengen nunjukin bahwa ini telur king cobra gue. Telur king cobra gue ada 5 ya. Oke, ini telur kaca gue. Nih ya, telur kaca gue. Oke, doain mudah-mudahan jadi ya. Jadi kita nanti kita center, kita lihat perkembangannya. Kalau misalkan ini ada uratnya, berarti ini berkembang dengan baik. Tapi kalau misalkan tidak ada uratnya, ya mungkin kemungkinan besar dia mati atau nggak jadi. Tapi gue inkub tuh tanggal 21 April ya, kalau nggak salah. Iya, tanggal 21 April gue inkub. Dan sekarang ini tanggal berapa ya? Tanggal 4 lah kalau salah ya, sekarang tanggal 4 atau tanggal berapa. Gue pengen lihat perkembangannya, nanti gue ambil senter dulu, nanti gue kasih lihat sama kalian teman-teman gimana perkembangan telur king cobra gue. Dan gue akan tunggu sampai 3 bulan ke depan, mungkin Juni dia netas, pertengahan Juni mungkin dia bisa netas. Tapi sih kalau dilihat-lihat ya teman-teman, oke okay, gue deketin kameranya. Oke okay. Gue deketin kameranya. Ini teman-teman, kalau misalkan kalian pengen tahu dari semenjak datang ini udah ini ya, apa namanya, perkembangan telurnya tuh kalau misalkan si telurnya ngembun dari inkubatornya, itu tandanya berkembang teman-teman, telurnya tandanya berkembang dan ada kehidupan di dalamnya. Oke, sebelum kita lanjutin video ini, gue mau ngambil senter dulu biar kalian tahu. Ntar kita rekamin, ntar kita lihat apakah ada uratnya atau enggak di dalam telur king cobra ini. Oh iya, gue punya 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 3 4 5. Gue punya 5 telur king cobra atau telur kace ya. Ophiagus hana, dalam nama latinnya Ophiagus hana. Pertama kali gue cap king cobra itu tahun berapa gitu, tahun 2011-12 lah gue keep king cobra. Dan sekarang gue mulai lagi, dimulai dari telurnya. Oke okay, buat kalian yang suka sama baby king cobra, nanti gue bakal keep away-in satu baby king cobra di bulan Juni kalau misalkan dia udah netes. Gue butuh subscribe kalian dengan mendukung ini, gue butuh banget subscribe kalian biar channel gue lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Oh iya, kalau misalkan channel gue bermanfaat, channel saya bermanfaat, ya jangan lupa di subscribe. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya udah lewatin aja guys ya. Oke, nanti gue bakal ngambil center, coba diliatin sama kalian. Oke teman-teman, gue udah ambil centernya dan gue akan lihat apakah ada urat atau enggaknya.
Kalau misalkan ada uratnya, telur ini berkembang nih teman-teman. Oh iya, masalah inkubator gue simpel ya buat kalian. Nanti gue bakal kasih tutorial buat bikin inkubator simple, nggak perlu biaya mahal dan nggak perlu biaya sekian ratus ribu. Cukup dengan 90 atau 100 ribu juga kita udah bisa inkubator buat reptil ya. Oke, kita mulai nyalakan senternya. Ntar kita lihat ada apakah ada uratnya atau enggak. Mungkin nanti bakal terlihat di videonya ya. Oke, kita akan coba dekatin dulu. Kita akan coba close up. Oke, kita lihat nih. Sini ya. Oke. Ada uratnya. Ada uratnya, guys. Uratnya enggak. Kameranya. Oke, ada uratnya. Mungkin kelihatan di kamera. Tuh, ada uratnya kan. Tuh. Ini lebih jelas di sini. Ada uratnya di dalam. Oke, kamera bor. Nah. Oke, ada uratnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah guys, ada uratnya. Yeay, senang banget. Nah, oke. Kita tunggu perkembangan King Cobra gua ya. Mudah-mudahan menetas sampai pada waktunya. Doain mudah-mudahan King Cobra gua netas dan jadi baby-baby unyu-unyu. Insyaallah bakal gua keep salah satu dari mereka. Dan oke, buat kalian yang belum tahu King Cobra itu ular apa, King Cobra itu adalah ular yang sangat berbisa, tidak untuk dihandle atau dipiara untuk orang pemula ya. Buat pemula itu nggak wajib untuk memelihara King Cobra atau menghandle King Cobra. King Cobra itu adalah raja ular dari ular yang berbisa nih teman-teman. Dan nama latinnya Ophiuchus hana, teman-teman. Ular King Cobra itu bisa membunuh seekor gajah dengan satu kali suntikan bisanya nih, teman-teman. Jadi buat kalian yang misalkan ketemu King Cobra di hutan atau di perkarangan rumah atau di mana yang mungkin orang lain yang punya lepas, saya sarankan jangan pernah ngehandle sendiri atau menangkapnya sendiri. Jika kalian belum tahu itu jenis ular apa, atau misalkan kalian menemukan ular di mana aja dan kalian tidak tahu itu jenisnya apa, lebih baik jangan pernah handle ular itu sendiri atau menangkap sendiri tanpa alat bantu. Ya, tanpa alat bantu. Oke, teman-teman. Jangan pernah bertindak bodoh karena ular berbisa itu sangat berbahaya, oke? Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya rasa video ini selesai di sini. Dan nanti kita lanjutkan di next video. Mungkin akan kita lihat perkembangannya 3 bulan ke depan. Mungkin Juni dia akan netas dan alhamdulillah 5-5-nya ada uratnya ya, ada itu ya. Kalau misalkan dari telur yang fertil itu ada uratnya, itu tandanya telurnya fertil. Kalau misalkan ularnya, kalau misalkan telurnya tidak ada uratnya, itu tandanya infertil nih teman-teman. Jadi buat kalian yang suka sama channel ini, yang suka sama video ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di like, jangan lupa komennya juga. Oke, teman-teman. Oke, sekarang gua akan tutup lagi. Gua akan tutup lagi telur kacang gua dan gue taruh lagi di tempat biasa. Gue taruh lagi tempat biasa dan gue akan ngambil takban biar kedap udara ya. Lubangnya cukup sedikit aja. Bentar. Tunggu dulu. Oke. Gue ambil takban dan gue takban lagi. Dan tanggalnya tuh tadi tanggal 21 21 April 2021.
saplak dia bentuknya. Oke, sekarang ini buat inkubator telur reptil itu simple banget ya, tapi kalian yang belum paham nanti gue bakal kasih tahu tutorial cara bikin settingan buat inkubator. Gue juga dulu dikasih tahu sama teman gue ya, Reptil Bandung juga, alhamdulillah berhasil juga. Cuman kemarin tuh pas di penetasan telur itu kurang lembab nih teman-teman, jadi ada beberapa yang gagal. Nah kalau sekarang insya Allah gak akan gagal teman-teman. Jadi ada beberapa, insya Allah ular, ada beberapa retik kulatus piton gue yang hamil, dan nanti gue bakal videoin ketika dia mengeluarkan telurnya teman-teman. Jadi doain aja semoga menjadi sesuatu dan jadi berkah buat saya dan buat kalian yang menonton ya teman-teman. Oke, jangan lupa puasanya, jangan sampai batal ya teman-teman. Jangan keluar di malam hari atau di siang hari, jangan berkumpul sama teman-teman dulu. Sekarang kita lagi lockdown, jadi coba kita stay aja di rumah. Mungkin bosan ya, tapi ya udah, karena kita ngikutin anjuran pemerintah, jadi ya udahlah, kita harus diam di rumah karena sehat itu mahal, karena lebih baik sehat daripada kita nanti kenapa-napa di jalan kena virus COVID-19. Nah, kita nanti bakal dijauhin sama tetangga, keluarga, dan sama saudara-saudara. Jadi lebih baik kita diem di rumah, jangan bandel, jangan konyol hidupnya. Oke, nih udah gua rapet lagi, gua rapet terus gua harus kasih tanggal, tapi ya udah, gua harus kasih tanggalnya mana ya, lupa narok ini gua konten ini dulu. Oke, nanti dulu kasih tanggalnya besok ya. Saya rasa videonya sampai sini aja, karena gue cuma mau ngeliatin sama kalian bahwa gue punya telur king cobra guys. Terima kasih buat teman gue yang ngasih telur king cobra, meskipun bukan sibian gue, tapi ini sehat, insya Allah bakal gue rawat dengan baik, bukan gue tetasin, dan bakal gue giveaway-in buat kalian yang emang tertarik sama king cobra. Yang ini khusus buat orang yang udah mahir sama penom-penom snacks ya. Jadi kalau buat kalian yang belum pernah mainin penom snacks, saya anjurkan jangan. Kalau misalkan udah nyampe berapa subscriber, udah ribuan subscriber, gue bakal giveaway baju, kaos gue, t-shirt gue, t-shirt sama baby reticulatus python buat kalian nih teman-teman. Jadi stay tune, tetap di channel gue, setia di channel gue, bantu share juga, bantu subscribe di sini ya, bantu subscribe sebelah sini. Oke, okay. Ya udah, gue nggak mau banyak kincau, nggak mau banyak lama, nggak mau begituan nih, nggak mau beginian. Oke, okay. Nggak mau banyak, jadi ya udah, kita selesaiin video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat puasa, jangan pernah batal, jangan pernah berkeluyuran, jangan main, stay di rumah, sehat itu mahal guys. Salam satu hobi, salam lendir, salam selangkangan Bandung guys. Dadah.